Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mas Bangun di channel Bebel yang Bodoh. Di video kali ini saya akan memberitahu bagaimana cara download video yang ada di Facebook. Yuk simak video ini sampai tuntas. Langsung saja kita praktekkan. Pertama kita buka Facebooknya. Klik tanda titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Pilih salin tautan. Kemudian buka Mozilla Firefox, paste di address barnya, kemudian klik enter. Jika sudah, klik tanda titik 3 yang ada di pojok kanan atas, pilih minta situs desktop. Kemudian klik play. Lalu klik tahan dan pilih simpan video. Jika sudah terunduh, teman-teman buka file manager. Kemudian penyimpanan internal. Buka download. Lalu klik tahan video yang barusan kita download, kemudian pilih ubah nama, jenis filenya dirubah menjadi MP4. Kemudian kita ganti dulu namanya. Klik ubah nama. Klik ubah. Videonya sudah tersimpan di handphone dan siap untuk diputar. Bagus apapun sekolah itu, semahal apapun sekolah itu, secerdas apapun guru-gurunya. Baik teman, itu tadi cara download video di Facebook. Memang langkahnya agak lumayan panjang, jadi melewati 3 langkah. Pertama buka aplikasi Facebooknya, kemudian copy linknya dan masukkan di Mozilla Firefox. Kalau sudah terdownload, kemudian buka file manager dan ubah jenis filenya menjadi MP4 dan jangan lupa diberi judulnya supaya teman-teman mudah mencarinya. Semoga video ini bermanfaat dan sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, share, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.